Hadir lagi pemirsa, selamat datang di Lapak 195 Kediri. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Selamat bergabung di channel ini buat yang baru mampir. Kali ini saya punya kamera parkir AHD, dimana kamera ini satu tingkat lebih besar resolusinya dibanding kamera CCD. Seperti ini bentuknya, dan kelengkapannya sama seperti kamera CCD pada umumnya. Untuk kabelnya sendiri kurang lebih 6 meter kalau nggak salah, antara 5 sampai 6 meter masih sisa itu untuk mobil pada umumnya. Ini ada kabel kelistrikannya sama ini unit AHD-nya. Untuk perbedaannya sendiri kamera CCD dan AHD, kamera AHD itu bukan merek AHD ya, tapi jenisnya yang AHD. Kalau tipe di bawahnya yang biasa itu CCD, ini infrared. Bentuknya cukup mewah. Kalau dari gambar sendiri tergantung harga. Biarpun masih CCD, tapi kalau harganya mahal biasanya juga bagus. Perbedaannya hanya di resolusi gambar saja. Kamera AHD itu mirip kamera HP. Gambarnya lebih lembut dan ada kelebihan-kelebihan lain dengan resolusi yang lebih tinggi yang ditawarkan oleh kamera AHD. Tapi kamera AHD ini hanya bekerja di head unit Android saja. Untuk yang deckless biasa saya belum menemukan yang support. Mungkin ada tapi belum menemukan yang support kamera AHD yang sesungguhnya. Kamera level 2, kamera parkir lebih tinggi setingkat dari kamera CCD. Langsung saja kita tes pakai head unit Android Karman. Ini sudah saya rangkai, saya hubungkan dengan head unit Karman. Untuk detail pemasangan kalian bisa ditanyakan di bengkel, daripada kalian nebak-nebak sendiri salah jalur jika kalian tidak punya teori dasarnya. Ini hanya sebagai gambarannya saja untuk pengetesan untuk kamera parkir AHD. Saya nyalakan dulu untuk unit Android-nya. Sambil menunggu, ini tampilan kurang lebih seperti kamera CCD juga ngeluarin yang model-model seperti ini, tampak elegan dan mewah. Harga 150 ribuan, kalau merek Sansui itu sekitar 250, lebih mahal. Semua tergantung harga, biasanya harganya agak mahal, bahannya juga bagus. Ini Androidnya sudah nyala ya, kita tes pakai sensor servo kamera mundurnya. Ini standar warna pink, ada tulisannya back. Kita sambungkan ke plus atau ke lampu parkir kalau di mobil. Saya paskan dulu. Nah ini pemirsa, tampilan kameranya sangat jernih sekali. Memang agak jauh kalau dibanding CCD, meskipun CCD yang mahal bisa jernih juga, tapi dengan resolusi yang lebih tinggi kamera AHD ini akan tampil lebih jernih seperti kamera HP. Kalian bisa lihat sendiri itu tampilannya seperti kamera HP, tidak ada bintik-bintiknya atau semacamnya atau garis-garis mungkin yang biasa ditemui di kamera CCD. Itu kalian bisa lihat cukup jernih kamera ini.
Nih, kamu muka aja cukup glowing ya. Ini kameranya, tampilan kamera dari kamera AC AHD 720 dp, dan sayangnya kamera ini hanya bekerja di head unit Android. Dari segi kualitas memang kamera AHD tidak diragukan lagi, meskipun kamera yang biasa yang CCD yang mahal juga bagus, tapi dengan resolusi lebih tinggi dia akan berpotensi lebih awet juga, lebih jernih di tampilannya. Untuk Android sendiri, input kameranya biasanya settingannya tidak selalu otomatis di AHD, karena posisinya kita lihat dulu apakah di CCD atau AHD. Apabila kamera tidak muncul di tampilan layar kalian, kalian bisa cek input videonya. Untuk di head unit Karman ini, kalian bisa cek di pengaturannya. Kita akan masuk di pengaturan pabrik. Tapi tidak semua unit ada pengaturan seperti ini. Mungkin tersembunyi atau bagaimana. Saya sudah cek, ada yang head unit Karman ini ada yang bisa, ada yang tidak. Atau mungkin tersembunyi di mana, saya belum menemukannya. Tapi untuk seri Karman ini, CR888, ini ada menu pengaturan pabrik. Kalian bisa klik di sini, terus masukkan input sandi pengaturan pabriknya, 1, 2, 3, 4. Nah, di sini kalian bisa pilih, ada logo bot, ada kalibrasi sentuh, ini ada belajar tombol sentuh dan sebagainya. Tapi tidak semua unit ada pengaturan ini. Kalian bisa cek ini pengaturan sumber video di sini. Nah, kalian bisa pilih sumber videonya. Ini ada CVBS, itu untuk kamera biasa. AHD 720 25 fps, itu kamera yang tadi saya tes. Ada yang 30 fps, itu lebih bagus lagi. Ada yang 1080p. Sampai jenis-jenis kameranya semua bisa kalian pilih di sini. Dan untuk pengaturan ini, meskipun mereknya sama, tapi tidak semuanya ada. Mungkin tersembunyi ini. Dan rata-rata untuk unit Android sendiri sudah disetting untuk kamera AHD-nya. Jadi biasanya langsung harus pakai kamera HD untuk menampilkan kamera parkirnya. Seperti yang dijumpai pada embassy. Tapi untuk Karman itu ada pengaturannya seperti ini. Saya belum cek apa pengaruhnya program-program itu, padahal versi Androidnya sama-sama 12. Tapi ada yang bisa di program seperti ini, ada yang tidak bisa. Biarpun mereknya Karman atau merek-merek yang lain, saya sudah cek, ada yang bisa input kamera di pengaturan pabriknya, ada yang tidak muncul. Harusnya sih tidak muncul. Untuk unit idealnya semua bisa, tinggal posisinya di program yang bagian mananya. Setelah saya amati program-program Android untuk unit mobil itu berbeda-beda secara tampilannya. Ini tidak ada program untuk mengganti model tampilan depannya.
tapi ada setelan pabriknya. Kalau ada menu tampilan penggantinya, kalau ada skinnya, biasanya tidak ada input untuk setelan pabriknya yang pengaturan pabrik seperti ini. Itu saja pemirsa untuk pengetesan kamera AHD, semoga saja tidak membingungkan. Yang jelas program di head unit Android itu ada sedikit perbedaan, masih saya cek apa yang membuat beda dari setiap unitnya, padahal mereknya sama tapi programnya berbeda-beda. Ini ada input setelan pabrik, untuk unit lainnya tidak ada. Semoga kalian tidak bingung dengan kondisi seperti ini. Dan semua unit Android rata-rata versi terbaru sudah support AHD. Intinya adalah kamera AHD, kamera yang disarankan untuk head unit Android supaya bisa tampil maksimal. Terima kasih sudah menyaksikan, rekomend dan share di sosial media kalian. Apabila ada pertanyaan bisa kalian tulis di kolom komentar. Lapak 195 Kediri selalu menanti kehadiran Anda. Sampai ketemu lagi di ulasan selanjutnya.